Hai guys, balik lagi ke GoGirl Monthly Favorite. Nah, di Monthly Favorite kali ini seperti biasa, kita bakal ngasih tahu kamu beberapa produk yang worth to try bulan ini. Penasaran sama produknya apa aja? Keep on watching. Nah, untuk dua produk yang pertama ada dari Emina nih. Produk Emina yang pertama ada Emina Body Scrub dan yang kedua ada Emina Cream Matte. Untuk produk yang pertama yaitu Emina Body Scrub. Nah, kemarin ini Emina itu memang baru ngeluarin line skincare mereka dan salah satunya adalah Emina Body Scrub ini. Ada 3 varian yang bisa kita pilih dari Emina Body Scrub ini. Yang pertama ada pineapple, watermelon dan yang aku pilih kiwi. Emina Body Scrub ini punya scrub yang halus dan bisa mengeksfoliasi kulit kita dengan sempurna tanpa bikin iritasi dan juga terasa sensitif. Selain itu, setelah pakai body scrub dari Emina ini, kulit pastinya bakalan terasa lebih halus, lembut, dan juga pastinya wanginya bakalan bertahan lama di kulit kita seharian. Nah, produk kedua dari Emina ada ini nih, Emina Cream Matte. Kenapa produk Emina Cream Matte ini jadi salah satu produk yang wajib kalian coba bulan ini? Karena pastinya udah pada tahu dong kalau Emina Cream Matte ini punya kualitas yang oke dan juga harga yang affordable. Selain itu, Emina Cream Matte ini juga enak banget dipakai di bibir karena melembabkan dan juga tahan lama. Ada 7 warna yang bisa kita coba. Tapi dari ketujuh warna yang ada, favorite gue adalah si Fuzzy Wuzzy nomor 2 ini karena punya warna pink yang movie-movie gitu, jadi bisa kita pakai untuk tampilan sehari-hari yang lebih natural. Sekarang kita bakal ngebahas tentang The Body Shop Hair Scrub. Ini nih, The Body Shop Fuji Green Tea Refreshingly Purifying Cleansing Hair Scrub. Sebenarnya konsepnya itu sama seperti body scrub. Jadinya dia itu punya butiran-butiran scrub tapi lebih lembut daripada body scrub. Dan juga ketika dipakai, hair scrub ini bakalan melting di kulit kepala dan juga rambut kita yang nantinya bisa mengikis residu-residu seperti produk hair styling, terus juga vitamin rambut yang mungkin menumpuk di area kulit dan juga rambut kita. Bisa membersihkan kulit kepala dan rambut kita dari debu, polusi dan juga kotoran-kotoran yang menempel. Selain itu, dengan produk hair scrub ini, selain kita bisa membersihkan rambut kita dan merawat rambut kita, wanginya yang refreshing banget bakal ngasih sensasi hair spa di rumah yang pastinya bakalan disukain sama kalian-kalian yang suka sama perawatan rambut natural. Nah, untuk produk yang terakhir ada ini nih, Dr. Jack Brightening Solution Ultra Fine Microfiber Sheet Mask. Bedanya ini dari sheet mask lainnya, jadinya di dalamnya ini ada inovasi di mana essence dan juga produk-produk yang ada di dalamnya itu bisa menyerap sempurna ke dalam kulit kita sehingga dia itu bekerja di lapisan terdalam kulit kita. Dan menurut gue ini adalah one stop solution buat kita yang suka merawat kulit tapi anti ribet. Kenapa? Karena kandungan di dalamnya itu bisa membuat kulit kita terlihat lebih cerah, terus juga dia bisa meratakan warna kulit kita. Dan gak ketinggalan nih, dia bisa menghidrasi kulit kita dengan sempurna. Jadinya gak cuma cerah dan sehat, kulit kita bakalan kelihatan dewi yang pastinya kalian suka banget. Nah, dari keempat produk yang ada, mana yang kalian bakalan pilih untuk dicoba bulan ini? Komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga buat klik like dan subscribe. Dadah!